Okey, boleh nampak skrin. Boleh nampak skrin Azmi? Nampak, nampak. Okey, boleh. Okey, kita dah cover basic tentang ubahan songsang. Okey, kita cakap pasal konsep saja. Sebenarnya tak susah sangat. Yang pentingnya kita tahu pasal ini. Ini. Bila dia songsang saja, dia bentuk dia sebegitu. Kalau tak faham lagi, tak apa. Kita tengok contoh, beberapa contoh, nanti insyaAllah boleh faham. Okey? Alright, kita pergi contoh sekarang. Contoh 14. Sekejap. Oh, okey. Kenapa ada penyelesaian kat situ? Alright. Dia beri masa T yang diperlukan untuk menyiapkan kerja pemasangan perabot berubah secara songsang dengan bilangan pekerja. Okey, tentulah bila kita kita suruh upah buat kerja, buat rumah contohnya, pemasangan perabot. Bila bertambah staf, bilangan pekerja tentulah masa akan berkurang. Sebab lebih ramai kan? Sebab lebih ramai jadi masa berkurang. Itu jadual dia yang menunjukkan Allah faham tak ni. Ya. Itu jadual dia. Ini jadual dia. Kita tengok jadual ni sebagai data dia. Dengan mengira XT dan XT kuasa 2, tentukan sama ada T berubah secara songsang dengan X atau dengan X kuasa 2. Okey. Dia tanya macam ni je. Dia tanya sama ada T ni berubah secara songsang dengan dengan X begini atau T berubah songsang dengan X kuasa 2. Oh, kalau ubah songsang memang dia jadi 1 per X. Ya, betul. Jadi memang macam tu. Ini kita kena biasakan. Memang songsang dia memang macam ni. Okey. Jadi kita kena tengoklah nilai XT dan X kuasa 2T. Baru kita tahu sama ada nilai dia XT ni dengan X kuasa 2T ni kalau pemalar baru kita tahu dia punya hubungan dia. Sebab apa Cuba tengok balik. Kalaulah T berubah secara songsang dengan X, bermakna T ada bersama dengan K per X. Jadi kalau kalau kita nak cari K, K adalah bersama dengan X darat dengan T. Faham tak? Sebab, sebab persamaan ini kita darabkan dengan X di kedua-dua belah di kedua-dua belah tanda sama juga tu. Jadi K bersama dengan XT. Samalah juga dengan satu lagi hubungan tu. Kalaulah T ubah secara songsang dengan X. Oh dia jap tengok dia yang ni sebelah darab dengan X, sebelah pun darab dengan X. Ya, betul. Ataupun kita kata kita pindahkan X ke kiri. Boleh juga. Sama dengan hubungan yang satu lagi ni. Jadi T adalah bersama dengan K per X kuasa 2. Bermakna K adalah bersama dengan X kuasa 2T. Kalau kita daratkan kedua-dua belah tu. Kalau kita daratkan kedua-dua belah tu dengan X kuasa 2. Macam tu lah. Okay. Okay. Jadi kita sebenarnya saya ambil ni daripada buku teks terus. Sekejap saya delete sekejap. Okay, saya ambil terus dari buku teks penyelesaian dia. Okey, tengok kita ada semua data dah. Yang perlu kita buat, kita cari nilai macam ini XT. Bermakna kita ambil X darab dengan T. Dapat 360. Okey, untuk kolom yang kedua pun kita buat yang sama. 3 darab 120 jadi 360. 4 darab 90 jadi 360 dan seterusnya. Dan kita juga buat satu lagi row X kuasa 2T sebab kita nak tengok sama ada pemalar ke tak. Kita carilah X kuasa 2 jadi 4. Darab 120, 180 jadi 720. Sama juga. T kuasa 2 darab 120 jadi ini. Nampaknya seperti XT ni nilai pemalar dia, nilai K dia pemalar. Okay, XT pemalar itu 360. Manakala X kuasa D, X kuasa 2T pula bukan pemalar, dia berubah-ubah. Okey, dia berubah-ubah. Bermaksud
Kalau di sini T berubah. Tidak berubah secara songsang. Berubah secara songsang. Dia cari yang sama ke? Ah, dia buat jadinya maknanya T berubah, berubah secara songsang dengan X. Satu per. Dia bukan berubah songsang dengan satu per X. Dia berubah songsang secara songsang dengan X. Oh, yang satu tu tak ada. Tak sebut. Tak sebut pun. Dia macam ni tau. Bila kita tengok ini, kita boleh kata T berubah secara songsang dengan X. Ataupun kita boleh juga kata macam ni. Kita boleh juga kata sebegini. T berubah secara langsung dengan satu par X. Ini berubah secara langsung dengan satu par X. Bermakna dia berubah secara songsang dengan X. Kita tak boleh kata dia berubah secara songsang dengan satu par X. Itu salah. Selalunya kita sebut yang belatah ni saja. Yang bawah tu kita tak sebut pun. Kita kata T berubah secara songsang dengan X. Jangan, tak payahlah kita sebut T berubah secara langsung dengan satu per X. Walaupun maksudnya betul. Tetapi kita tak sebut. Kita sebut T berubah secara songsang dengan X. Tapi kalau kita sebut, T berubah secara langsung dengan satu per X. Itu betul. Kalau T berubah secara songsang dengan satu per X, salah. Itu langsung salah. Kalau berubah secara songsang dengan satu per X itu langsung salah. Okey. Alright. Boleh faham eh? Ada soalan lagi? Dia punya penyelesaian tu je lah. Itu saja. Dia nak tahu. Ini berubah secara songsang. Dia nak tahu yang berubah secara songsang. Dia nakkan itu saja. Cuba tengok kan. Dengan dia suruh tu, kemudian tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol ni. Simbol tu apa nama simbol dia? Lupa lah nama dia. Boleh. Okay. Jadi setakat situ saja. Ini contoh yang mudah. Contoh yang beginner lah. Okey, latihan. Okey, yang ni, ini Azmi kena buat. Okey. Hanya nak bagi faham saja tentang ubahan songsang ni saja. Itu saja. Okey. Latihan 9. Jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y. A dulu. Kita buat B kemudian. Tentukan sama ada Y berubah secara songsang dengan X. Jika ya, tuliskan hubungan dalam bentuk ubahan. Okey. Apa perlu buat? Buat dia punya X berubah secara songsang untuk penyelesaian. Mula sekali X. Dia kata betul tak Y berubah secara songsang dengan X? Maknanya kita tengok Y berubah songsang dengan X tak? Itu dia kan? Yalah. Kemudian tuliskan bentuk persamaan dia macam mana? Y songsang satu per X, betul letak K. Ya betul, Y bersama dengan K per X. Y sama dengan K per X. Jadi itu isi dia punya nilai. Kemudian kita nak tengok dia punya K ni pemalar atau tak. Macam mana kita nak tengok K ni pemalar? Tinggalkan K seorang. Ya. Tapi berapa nilai K? Berapa nilai K? Kena masukkan nilai Y dengan X lah. Ya. Apa formula dia? Ingat lagi tak? Formula dia darab X. Darab dengan X jadi apa? X jadi K sama dengan Y X. K sama dengan Y X ataupun K bersama dengan X Y. XY. Jadi untuk dalam jadual atas ni, buat satu lagi bawah ni, cari nilai XY. Kira nilai XY untuk setiap data ni. Tengok dia pemalar ke tak? Tak, darab je lah. Darab saja. Satu darab 6 dia apa? 6. 6. Satu setengah darab 4. Satu,
6. 6. Ni pula? 6. 6. Ni pula? 5. 5 ha. Ini pula? 3. 3. Okey. Ini sekarang ni betul ke Y berubah jadi konsonan dengan X? Tak. Tidak. Ha, macam tu je. Macam tu ya. Jawapannya tidaklah. Ha, maknanya dia tidak berubah secara songsang dengan X. Y tidak berubah secara songsang dengan X. Itu cara jawapannya. Okey. Boleh. Alright, tengok B pula. Y. Dia kata Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Ha, macam tu. Ini X yang bilangan X tu kuasa 2 kan? Ya, betul. Maknanya maknanya apa? Y bersama dengan? Y bersama dengan K per X kuasa 2. Ha, jadi K jadi berapa? K jadi 4X kuasa 2 Y. Ha, betul. Ha, jadi kita kena kira lah X kuasa 2 Y. Tengok berapa. Nilai dia pemalar ke tak? Tengok nilai K dia. Okay, yang pertama ni berapa? 3.6. 3.6, alright. Bih, Bih panggil. 1.8. Eh, lupa kuasa 2. Hmm, lupa kuasa 2. 3.6. Okay. 0.4. 3.6. 3.6, okay. 0.225. 3.6. Okay, last sekali. 3.6. 3.6 juga kan? Ha. Ha, maknanya dia pemalar. Jadi ya, Y berubah secara berubah secara songsang dengan X kuasa 2. X kuasa 2. Jadi Y berubah secara songsang kuasa 2. X kuasa 2 dengan X kuasa 2. Yang tadi ni Y tidak berubah secara songsang. Macam tu saja eh. Okay, good. Ada apa-apa nak tanya? Tanya. Alright, contoh. Contoh yang berikutnya eh. Dua kuantiti X dan Y berubah mengikut jadual di sebelah menggunakan skala yang sesuai. Ah, ini kena lukis graf pula. Lukis graf Y melawan 1 per X dan tunjukkan bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Ini kena guna graf. Ini ada uji kaji sikit lah. Alright. Kena kertas. Ah, kena kertas graf. Tapi ini contoh saya tunjukkan dulu. Eh. Saya tunjukkan dulu. Okay. Dia kata apa? Dia kata dia punya hipotesis. Y berubah berubah secara songsang dengan X. Okay. Bermaknanya Y adalah bersama dengan K 1 par X. Jadi kita kena lukis graf yang ada paksi Y dan paksi 1 per X. Ha. Jadi ini dia punya jadual yang dah kita complete. Eh? Kita ambil daripada jadual yang asal dia, XY ni. Kemudian Y ni maintain 8, 4, 3, 2, 1, 6 sama saja. Tetapi nilai X dah berubah. Eh? X ni, yang 2 ni kita kena 1 bagi 2. Jadi 0.5. 1.4 jadi 0.25. 1.5 jadi 0.2. 1.10 jadi 0.1. Okey. Jadi sekarang kita kena carilah. Okey, nilai 1 per X. Sekejap eh. Saya lukiskan dulu. Di sini. Berapa banyak nak kena buat ni? Sampai 0.5. 2. 3, 4, 5. Okey, ini kena tahulah cara nak membahagikan paksi dia. 0.1. Kita kena plan elok-elok lah.
0.3, 0.4, 0.5. Okey, itu untuk part C, satu part X. Sebab dia punya value dia paling besar sekali 0.5. Jadi kita scalekan seelok-eloknya lah. Alright, nilai Y pula sampai 8 kat sini. Ha, jadi 2, 4, 6, 8. Sini okey je. 2, 4, 6, 8. Okey, kita dah boleh dah buat graf. Mula sekali 0.5, 8. 0.5, 0.5, 8. 0.58. Okey, 0.58 dekat sini. Okey. Kurang 0.25. 0.25 tengah-tengah di sini. 4. Okey. Kurang 3.2. 0.2, 3.2. 0.2, 3.2. 3.2 kat sini. Kurang 0.1, 1.6. 1.6. 1.6 dekat sini. Okey, kita dapat dah semua titik, ada 4 titik semua tu, kita ambil pembarislah. Okey, sekejap. Ambil pembaris, mana saya punya pembaris? Ini dia pembaris. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sebelas, sepuluh. Tak angkat, tak angkat. Tak boleh lagi, siap. Lebih kurang lah tu. Dia punya pembaris guna PowerPoint dia tak apa-apa nak bagus. Ha, jadi ini garis dia. Alright. Okay, sekarang macam mana kita nak tahu? Allah, kenapa dia? Okay. Macam mana kita... Astaghfirullahaladzim, sekejap eh. Dia dah berubah habis. Sekejap. Control Z. Alright. Macam mana kita nak tahu dia berubah secara secara songsang atau tak? Kita kena tengok balik apa tu kali tarikh kita belajar. Kalau kita nak membuktikan sesuatu hubungan tu secara songsang ke tak, kita tengok dia punya graf ni ya. Graf Y melawan 1 per X. Kalau dia garis lurus melalui asalan, garis lurus dan melalui asalan ya. Dan lagi kat sini ada tulis garis lurus dan melalui asalan ya. Garis lurus dan melalui asalan. Jadi bermakna dia adalah hubungan ubahan songsang. Ha, itu dia maksudnya. Jadi di sini kalau kita tengok graf betul-betul, kalau kita tengok graf betul-betul, memang dia garis lurus dan melalui asalan. Jadi terbuktilah hubungan ni adalah hubungan, ubahan ini adalah ubahan yang songsang. Okay. Jadi kita tulis conclusion dia. Okay. Graf Y melawan 1 per X adalah garis lurus dan melalui asalan. Okay. Maka Y berubah secara songsang dengan X. Depan Y macam tu. Okey, boleh ikut tak Azmi? Dia sama je kan dengan yang ubahan sebelum ni buat graf tu. Dia sama macam dia. Cuma dia berubah secara songsang je lah, tukar tu je lah. Ya, betul. Sebelum ni kita buat ubahan langsung, kita buat hubungan yang apa tu, kita buat ubahan yang sebegini. Y berubah secara langsung dengan X. Jadi Y bersama dengan KX, okay? Tapi sekarang ni Y berubah songsang dengan satu part X, dengan X. Berubah juga songsang dengan X. Maka Y bersama dengan K per X. Dia garis lurus juga. Dua-duanya garis lurus melalui asalan. Hanya bentuk dia tak sama. Okey, hanya bentuk ini tak sama. Dengan ini tak sama. Okey? Ada apa soalan lain lagi tak?
Ada. Okey. Ada kertas graf ni Azmi? Jap saya ambil. Okey. Dapat dah. Okey. Okey, ini latihan dia, latihan 10. Jadual di bawah menunjukkan nilai arus I ampere yang mengalir melalui litar dengan nilai rintangannya R. Okey, dia suruh lukis graf I melawan 1 pi R. Skala dia, okey, itu Azmi kena bijak cari skala dia lah. Tentukan sama ada I berubah secara sonsang dengan R. Ha, itu dia punya exercise dia. Ini latihan daripada buku teks juga ni. Yeah.
Cikgu yang apa kan dia I melawan satu kan dia satu per R kan? Ya betul. Kena bagi ke? Yang R tu kena bagilah 1/42. Satu bagi 42, satu bagi 35. You can. Cuma nak isi dekat graf. Macam mana apa? Saya nak isi dekat graf. 1 bagi 42 0.0238 0.9 bagi bundarkan lah 0.0 bubuh 0.024 24 0.024 bundarkan dia ke 3 titik perbulan. Okey lah. Thank you.
Hai berubah, hai tidak berubah, cari songsang. Dah buat graf dia dah? Dah. So dia garis lurus ke tak? Dia garis lurus, tapi tidak melalui asalan. Tak melalui asalan? Bukan. Okey, ini saya punya graf saya. Allah tak tertulis pula dah. Sekejap. Tak dah buat dah Okey, kita sekejap saya buat sini Pen, alright. Okey, saya sebenarnya dah kira dah semuanya. Bubuh saja. Ini 0.024. Ini 0.029. 0.033. 0.048. Ya. Dan sekali 0.067. Okay. Dan saya buat scale. Ini dia. Untuk 1 par R sampai 0.070 lah. Ini 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08. Ya, ni kita kau kot tu. Kemudian
sampai 15. 5, 10, 15. Lebih kurang lah. Alhamdulillah. Okey. Titik yang pertama, 0.24 berkurang kat sini. 5, 0.24 kat sini. Lebih kurang lah. Yes. Betul. Okey. 0.029 dekat sini. 6 lebih kurang sini. Okey, 6. Betul lah. Alright. Kurang 0.33. 0.33 sini sampai 7. Sekejap. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, silap ni, silap. 0.44 kat sini. 0.33 dekat sini. Alright. Ini kena nak lukis graf ni memang betul-betul kena ni lah. Kena betul tepat lah. Kalau buat kacau kan. 0.048. Saya tu salah kat sini. Saya tak kat 0.01. Okay. Kodan 0.067. 0.06, 7, 14. 67 betul, 67, 14. 14 kat sini lebih kurang. Betul ke? Sekejap. Betul lah, lebih kurang lah tu. Alright, saya nak guna saya punya pembaris. Kurang macam tu. Lebih kurang macam tu. Allah terlepas pula sekejap. Tarik. Okey tu dia. Saya punya graf memang garis lurus lalu asalan. Ini tertinggal satu. Ada tertinggal lah, ada tersilap satu kan. 0.01 tak letak. Oh. Tersilap pula. Jadi kalau tengok pada graf ni, bermakna dia garis lurus. Garis lurus dan melalui asalan. Okay. Jadi kita tulis conclusion itu. Graf I melawan 1 par R adalah garis lurus dan melalui asalan. Maka, I adalah berubah secara songsang dengan R. Macam tu dia punya jawapan dia. Okey, Azmi. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Alright, kita teruskan. Okey, bab graf dah habis dah. Sekarang kita buat calculation pula. Pengiraan pula. Contoh 16. Alright, diberi X bersama dengan 0.25. Dan Y bersama 3. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Ungkapkan maknanya dia nak persamaan. Dia kata ungkapkan. Dia bukan kata apa tuliskan hubungan ubahan tu. Dia kata ungkapkan Y dalam sebutan X. Maknanya kita kena cari nilai K. Okay. Jadi untuk A, Y berubah cara songsang dengan X. Okay. Bermakna Y bersama dengan K per X. Okay. Dan dia kata X bersama dengan 0.25 bila Y bersama dengan 3. Jadi kita masukkan nilai tu. Y dengan 3 bersama dengan K per 0.25. So, K bersama dengan 3 darab 0.25. Iaitu berapa tu? Kita guna kalkulator dapat 0.75. K bersama dengan 75. Maknanya Y adalah bersama dengan 0.75 per X. Ini dia jawapan dia nak. Ini jawapan nak. Kita boleh juga tulis begini.
Ya, cikgu. Macam mana nak tahu yang soalan tu dia suruh buat masukkan balik dekat dia punya sebutan? Okey, tengok balik pada soalan dia. Soalan A dia kata Y berubah secara songsang dengan X. Okey, Y berubah secara songsang dengan X. Jadi kita tulislah hubungan dia macam ni. Ya, lepas tu kena masukkan balik. Kena masukkan balik. Nilai dia kena masukkan balik lah. Yang kena masukkan balik lah. Yang ni dia dah bagi asas awal-awal lagi dah. Okey. Kita masukkan nilai tu hanya untuk mencari nilai K saja. Kita nak cari dia punya pemalar. Pemalar perkadaran dia. Kita nak cari itu saja. Jadi dapatlah 0.75. Ataupun kita boleh juga tulis sebagai 3/4. Boleh juga 3/4 pun boleh. Maknanya 3/4x pun boleh juga. Diterima juga jawapan ni. Okey. B pula. Ada soalan lagi yang A? Tak ada. Okey, B pula dia kata Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2x. Macam ni. Bermakna Y ada bersama dengan K per punca kuasa 2x. Jadi kita semua ni kena tulis. Maknanya kalau kita nak cari nilai pemalar perkadaran dia, K adalah bersama dengan Y darab dengan punca kuasa 2x. Dan kita bubuh balik nilai tu. X sama dengan 0.25, Y bersama dengan 3. Y bersama dengan 3, darab dengan punca kuasa 2 bagi 0.25. Maknanya kalau kita darabkan, dia bersamaan dengan 3 darab 0.05, iaitu 0.15. 0.15. Jadi kita tulislah dia punya persamaan dia ungkap kita nak ungkapkan y dan sebutan x. Jadi y adalah bersama dengan 0.15/x. Siaplah. Macam tu aja. Ada lupa, ada silap. Punca kuasa 2 bagi x. Kalau nak tukar dalam bentuk pecahan pun boleh juga. Tapi ni dah complicated sikit lah, 0.15. Tapi saya dah kira awal-awal dah 3/20 punca kuasa 2x. Mana-mana jawapan pun boleh. Buat perpuluhan boleh, pecahan pun boleh. Okey, ada apa-apa soalan tentang contoh 16 sebelum kita buat latihan? Sekejap. Okey, tengok lu, bagi puas-puas lu. Kenapa kita darab dengan 0.25? Okey, sebab dia ni punca kuasa dia bagi 0.25, jadi 0.05 lah. Itu darab ni. Ini darab ni. Darab dapatlah 0.15. 0.15 tu jawapan ni. Itu dia punya nilai pemalar K saja. Nilai pemalar K tu. Jawapan dia yang ini persamaan. Jawapan dia kalau tak ada bilangan Y sama dengan K per X lah. K per punca kuasa 2X. Untuk B. Okey. Boleh buat latihan? Tak boleh. Alright. Okay, ini latihan dia. Diberi P berubah secara songsang dengan Q. Dia bagi tahu nilai P berapa? P 2. Q dia bagi 7. Maknanya kita boleh cari nilai K lah. Hitung nilai P apabila Q bersama dengan 1/6. Ini dia punya cabaran dia. Ini soalan peperiksaan yang sangat tipikal lah. Kalau SPM soalan macam ni memang biasalah nampak. Terima kasih.
Cikgu, kan dia kata ni hitung nilai P plus Q sama 1.6. Ya, betul. Ha, nilai P dia sama dengan yang dia kata G ke P sama dengan 2 tu. Tak, ini sebab nilai P dan nilai Q ni berubah-ubah. Yang tak berubah ni nilai K saja. Nilai malah dia. Tapi nilai P dan Q berubah. Apabila Q bersama 7, P jadi 2. So kalau Q 1.6, P berapa? Itu maksud dia. Oh, tu maksud dia. Jadi nilai pemalar dia sama nilai pemalar dia je lah. Cari nilai pemalar dulu. Nilai pemalar dia 14. Dapat dah. Betul tu. 14 betul. Lepas tu masukkan nilai Q. Kemudian buatlah ungkapan dia. Persamaan dia macam mana? P berubah secara usang dengan 14 per Q. Bukan berubah secara langsang. P bersamaan dengan 14 per Q. Salah. Macam ni lah kan. K per Q. Dan K adalah sama dengan PQ. Sama dengan apa tadi? 2 darab dengan 7 itu 14. Maksudnya sekarang P bersama dengan 14 per Q. Macam ni. Jadi habis Q sama dengan 1.6. Q tu jadi 1.6 lah kan. Q 1.6 Q 1.6 8.75. Yes, betul. Macam tu cara dia. Alright, bagus. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, ini sebenarnya ada satu lagi cara alternatif. Okay. Ini cara yang yang kita belajar lah. Tapi kalau advance sikit, boleh. Okay, kalau selesa lah. Kalau tak selesa, jangan cuba. Okay, buat apa lagi? Tapi saya nak tunjukkan satu lagi cara dia. Cara yang kedua. Kita start macam biasa juga. P berubah secara songsang dengan Q. Maka P adalah bersama dengan K per Q. Sama je macam cara yang pertama. Dan K bersama dengan PQ. Tapi cara alternatif ni tak perlu cari nilai Q, cari nilai K. Kita kita tulis saja. Sebab apa? Sebab nilai K ni pemalar. Jadi kalau kita gantikan 2 dan 7, 2 darab 7, dia tentu bersamaan dengan 1/6 darab P. 1/6 darab P mesti sama dengan 2 darab 4, 7. Mesti sama dengan 14. Maka P adalah bersama dengan, kalau kita ni apa, kita ambil ni, kita bagikan semuanya dengan 1.6. Maka kita dapat P bersama dengan 2 darab 7 bagi dengan 1.6, iaitu 14.1.6, iaitu 8.75. Jadi ini cara alternatif dia. Okey? Boleh faham cara alternatif? Kalau susah, boleh tengok cara ni. Kalau susah sangat, jangan buat cara alternatif. Buat cara yang kita belajar saat tadi. Dalam cara alternatif ni, kita hanya berkatakan bahawa K itu adalah pemalar. Jadi, P darab Q tu memang tak berubah. Memang tak berubah. Jadi 2 darab 7, 14. Jadi 14 lah. 1 darab P ni mesti 14 lah juga jawapan dia. Jadi kalau 1/6 P, 14, kita cari nilai P. Katakanlah Q nilai 0.5 katakanlah kan. Jika Q bersama dengan 0.5. Jadi kita tulis lah. 2 darab 7 bersama dengan 0.5 P. Jadi P adalah bersama dengan 2 darab 7 per 0.5 dapat 28. Macam tu lah. Okay. Nilai P darab Q mesti pemalar. Boleh faham? Okay. Alright. Tapi terpulang pada Azmi. Kalau susah sangat method alternatif ni, lupakan. Kita guna cara yang tadi, cara yang pertama kita buat tu.
Alright. Latihan lagi. Ada banyak latihan. Ada banyak latihan ni. Ada banyak latihan. Kita buat satu-satu. Mengikut kemampuan. Eh? Alright. Kita diuji. Kunci dalam sebutan H. Lengkapkan G dalam sebutan H. G berubah dalam sama. Buat simbol je. Ha, buat A, B, C tu. Apa maksud dia ungkapkan G dalam sebutan H? Ha, maksud dia kita tunjukkan persamaan lah. G bersama dengan berapa? Ah, itu je. K per H ke? Ha, ataupun K per H kuasa 2 ke? Apa ke? Itu dia nak. Itulah maksud ungkapkan G dalam sebutan H. Jadi A jawapan dia G berubah secara konstan dengan dengan apa? Apa? Berubah secara langsung dengan 1 per H. Ya. Terus selesai kan? Ha, bermakna apa? Kalau dalam persamaan G sama dengan? Oh, G. Oh, G sama dengan K1. K per H. H. Ha. Gunalah G dan H dah beritahu dah. Oh, K per H. Ha, K kan bersama dengan G, H. K sama dengan H. Jadi tulislah dia punya ungkapan dia. Jadi G sama dengan 1.2 per H. Okey, itu saja dia nak. Okey, buat B pula. Okey. G berubah secara konstan. H kuasa 2. G berubah secara konstan dengan apa tadi? H kuasa 2. H kuasa 2. Persamaan dia? Sama dengan G sama dengan K per H kuasa 2. Good. K sama dengan H kuasa 2. Yap. K sama dengan G H kuasa 2. Okey. Yap. H kuasa 8 kuasa 2 64 64 darab dengan 0 dan 15. Tadi K sama dengan 9.6. Okey, good. Ungkapan dia? Ungkapan dia G berubah secara konstan. G berubah. G sama dengan 9.6 per H kuasa 2. Ya, yeah, betul. Okay, C pula. C, G berubah secara konstan. Nak punca kuasa 3. Okay. G berubah secara konstan dengan punca kuasa 3. H. Yes. G sama dengan K per punca kuasa 3 H. Yes. K sama dengan G punca kuasa 3 H. Yes. Punca kuasa 3 baru cuba sekilo. Dua. Jadi berapa? 1.1. 0.15. Dua. Jadi K sama dengan 0.3. Alright. Jadi G sama dengan 0.3 per punca kuasa 3 H. Yes, betul. Okey, teruskan latihan lain nombor 4 pula. Okay, Y sampai dengan 0.5 pada X.
hitung nilai y aku boleh x sama dengan 0.04. Nah, apa? Hitung nilai x aku boleh x sama dengan 0.04 jika y berkuasa kuasa. Buat kesamaan dia macam tadi ya. Ni dia buat persamaan tadi, kemudian dia disuruh cari nilai x, nilai y. Lepas kita dapat persamaan tu, kita gantikan nilai x dia, cari nilai y. Oh, okey. Oh, macam tadilah kan. Y sama x. Y sama dengan k per x. K sama y. Jadi y kosong berikut 16 8. K sama dengan 8. Ya, betul. Y sama dengan 8 per x. Okay, good. Hitung nilai y bila x 0.04. X 0.04. 8 bagi 0.04. Apa ni? 8 bagi 0.04. 200. 200. Okay, good. Betul. B pula. Betul. Oh, dah. Oh, dah. Siap. Oh, dah siap. 200. Itu je. Y berkuasa secara sensa dengan X kuasa 3. Y sama dengan K per X kuasa 3. Lepas tu K sama dengan Y kuasa 3. Y sama dengan plus kuasa 2 kuasa 3 2048 ke 2048 2048 okey. Betul salah. Betul. You code. Sekejap. Saya pun tak kira. 16 kosong. Salah. Ya ke? Kurang 5. 6. Darab 16 kuasa 3. 2048. Betul. 2048 kan? Nah, Betul. Berapa tadi? 2048. 2048. Jadi y sama dengan 2048 per x kuasa 3. X tu pun jadikan 0.04 kuasa 3 lah kan. Letak pula lah value tu. 0.04 kuasa 3.6.4 tu nilai apa tu? Yang 0.04 masih 3. Okey. 0.04 6.4. Panjang dia 0.00064. 0.00064. Tapi kita kena kira ni y ni. Kenapa saya dapat 6.4? Sekejap, tengok kalkulator. Okay, tengok sini 0.04 kan? Haa. Kuasa 3 kan? Haa.
dia jadi macam ni, bentuk 6.4 kurang ada negatif 0.4. Itu maksudnya ini, okey, ini dia bentuk bentuk saintifik ni. Ini maksudnya 6.4 darab 10 kuasa negatif 5. Itu maksud dia. Ini maksud dia 0.00064. Kita tak satu, dua, tiga, empat. Eh, ada kosong lagi satu. Tak cukup kosong. Itu maksud dia. Okey, ini kena bagi yang kosong. Ya, betul. Nak cara mudah lagi buat macam ni. Tak payah sangat cari ni nilai tu. Buat terus saja. 2048 bagi, okey, bagi ni berapa kurungan? Berapa kurungan? 0.04 kuasa 3. Ah, buat terus. Kosong point satu tiga satu kosong tujuh dua. Mana dapat tu? Jap. 2048 bagi kurungan 0.04 kuasa 3 tutup. Ya. Ini macam mana? Tak apa-apa. Jika 2000000000 32 juta. Ha. Memang betul lah itu jawapannya. Oh, betul. Apa? 32 juta. Yes, itu jawapan dia. 32 juta. Okey, C pula. Jap, saya tulis dulu. Okey. Alright. Juta. 45. Okey. Dah. C Y berapa? Y berupa seksus dengan X kuasa 1 per 2. Tahu tak X kuasa 1 per 2 ni apa dia? Tak. X kuasa 1 per 2 ni sama saja dengan punca kuasa 2 bagi X. Sama je, dia hanya tulis berbeza je. Tapi kena tulis 1 per 2 X lah kan? Tak perlu. X kuasa 1 per 2 lah kan? Kalau nak tulis punca kuasa 2 bagi X pun boleh, lagi mudah. No. Okay. Kalau kalau dia kata X kuasa 1 per 3, ini maksudnya punca kuasa 3 bagi X. Macam tu lah. Y sama dengan K punca kuasa 2 X. Ya. K sama dengan Y punca kuasa 2 X. Ya. Y punca kuasa 5. X punca kuasa 16. Kuasa ke 16 tak ada kanan jadi Y sama dengan 2 per kunci kuasa 2 X. Okay. Alright. Masukkan nilai X 0.04 dan punca kuasa 0.04 kuasa 5 dan punca 10 Y dengan 10. Ya, betul. Siap. D pula.
Y ni susah dengan Y K berpencil positif Y positif X. Apa ni? Bundarkan. Bundarkan 1.29. 1.26 cukup lah tu. 1.26. Positif tu. 1.26. Dia 1.2599 sebab 9 tu besar. Jadi kita tulis 1.26. Okey lah tu. Okey, sama dengan 1. Eh, betul. 1 kalau jadi Y sama dengan 1.26 per untuk plus 2X. Kan. Y berubah secara semisal dengan X. Y berubah secara semisal tengoklah pula yang S tu kiranya S tu biarkan di S. Ya. Yeah. Lepas tu yang Y masukkan 1.5. Exactly, betul. Oh, 1.5. 6.
Jap. Jarak dengan S. Jarak dengan S kau nak kan? Boleh, ha? S. Jarak dengan S. Oh, kami Alvin dan Kita nakkan S. Apa? Kita nakkan S. Yelah. Kiranya jadi 1.5S sama dengan 6. Boleh. Lepas tu 1.5 bidang sana. Kemudian? Darak. Bagilah pula. Bagi. Bagi dengan 1.5. Ataupun kita kata bagi 1.5 semuanya. Nah, saya lupa cara tu. Bagi 1.5. Jadi S sama dengan 6.5. 6 bagi 1.5. S sama dengan 4. Empat. Tu buat yang sebelah pula ke? Dah. Siap. Kita nak cari T pula ni. Oh, nak cari T pula. Tak baik nak cari ni. Okey. Sudah. Jadi sama dengan 6. Per 6 per 5. Okey, jadi 6 bagi 5 1.5. Ya. Betul. Okey, buat B pula. Y berubah siap sungsang ni apa yang cek kata 2X. Y berubah siap sungsang. Punca kuasa 2X. Punca 2, ah? Punca kuasa 2. Y sama dengan T berpunca kuasa 2X. Ya, betul. T sama dengan Y punca kuasa 2X. Yep. Y sama dengan 12 per cepat sedua. Dapat 12 tadi? Haa. Betul lah tu. Cepat sedua. Tu jadi S. Jadi Y bersama dengan? Y dia sama dengan 2.4. Y sama dengan cepat sedua X. Y eh 2.4 sama dengan Y sama dengan 2.4 2.4 sama dengan berapa tadi? 12 punca kuasa yap.
hilangkan 12. Itu 12 pindahan ni. Apa dia? 12 pindah sini. 12? 12 pindah sebelah ke? Kita mula sekali kita pindah ini dulu pergi kiri. Kemudian kita pindahkan 24 pergi kanan. Tadi 24 punca kuasa 2. Pindahkan yang pindahkan itu dulu. Pindahkan punca kuasa 2 S ke kiri dulu. Ya, anaknya terlupa. Dia kosong 23 ke? Kosong 2, kosong 24. Ya. Okey, ini latihan terakhir. Jadual di bawah tunjukkan bilangan bilangan buah hijau dan ini ya operasi dan masa ya bukan di mencetak sebut diberi di berubah secara konstan M yang lepas operasi dan masa yang bukan 6 jam tetap belum. Panjang tidak. Jika tak ungkapkan di dalam sebutannya. Ungkapkan di dalam sebutan M. Jadi di ya. Kita sombong dengan enam. M. T sama dengan T per M. T sama dengan cari nilai K. K sama dengan TM. Pastu 10 darab 60. 60. Jadi T sama dengan 60 per M. Okay. Okay, ni dah siap dah.
Ini dah siap dah soalan A. Kan B pula. Nilai P dan nilai Q. P dan nilai Q. Dan kalau aja. Masa 5 minit lagi saya nak tunjuk satu contoh. Kemudian selepas tu ada latihan tu buat kat rumah. Okey, ada 3 soalan. Saya tunjuk satu contoh je. Dia punya konsep sama saja dengan contoh-contoh sebelum ni dengan latihan yang Azmi dah buat. Jadi tak ada masalah insya-Allah. Sama saja konsep dia eh. Hanya dia bagi word problem yang teknikal sikit je eh. Okey, contoh 18. Berdasarkan hukum Boyle, ini selalunya belajar dalam sains atau dalam fizik lah. Tekanan gas P bagi satu jisim berkadar songsang dengan isi padu gas V. Okey, jadi kita tulis itu. P berubah secara songsang dengan V. Okey. P berubah songsang dengan V bermakna P bersama dengan K per V. Okey, kita tulis siap-siap. Jika suhu gas itu tetap. Kita tak kisah pasal suhu gas, biarkan. Rajah di sebelah menunjukkan gas terperangkap di dalam sebuah silinder. Okey. Ini nampak macam pecah gari lah lebih kurang dalam silinder. Dia tekankan dengan satu tekanan, tekanan P. Tekanan P dalam kilo pascal. Ini kilo pascal ni. Okey. Apabila ditekan, V, isi padu dia akan berkurang. Kalau bila kita tarik keluar, isi padu dia akan berkembang. Alright. Itu maksud dia. Rajah di sebelah menunjukkan gas terperangkap di dalam sebuah silinder. Apabila isi padu dalam silinder itu ialah 80 cm padu, maka tekanan gas menjadi 192.24. Okey, kita siap-siap bubuh. Dia dah bagi informasi itu. Okey. P bersama dengan 190.24 bila V bersama dengan 80. Kita masukkan terus. 190.24 bersama dengan K per 80. Bermakna K adalah bersama dengan 80 darab 190.24. Okey. Kita cari nilai dia kira. 80 darab 190.24. Panjang nilai dia. 15.219.2. 15.219.2. So dia punya persamaan dia jadi P bersama dengan 15.219.2 per V. Okey, itu kita dah siap dah. Persamaan kita dah tahu. Sekarang, hitung isi padu gas dalam cm padu apabila tekanan gas dalam silinder itu ialah 121.76. Okey. Bila V, tekanan P, bukan V.
bila P bersama dengan 121.76, V jadi berapa? Ha, itu dia soalan dia. Dia suruh cari isi padu. Ha, jadi kita masukkanlah nilai itu dalam persamaan tu. Jadi 121.76 bersama dengan 15219. Ha, kalau nak cepat kan dia jadi? Kalau nak cepat, saya boleh pindahkan saja P ke kiri, dia turun naik atas. Yang ini bawa ke kanan, turun-turun bawah. Jadi V bersama dengan 15219 bagi dengan 121.76. Oops, 76 saya bagi elok sikit. Okay. Jadi kita guna kalkulator terus dapat jawapan dia. Okey, ini dah ada dah 15219.2 bagi saja dengan 121.76. Ha, dapat jawab dia, kita bundarkan ke integer terdekat 125. Siap. Okey, 125. Oops, sekejap. 125 cm padu, dapat jawapan. Begitu je, mudah saja. Just apply saja apa yang kita dah belajar di contoh-contoh dalam latihan sebelumnya. Okey Azmi, jadi ada 3 soalan buat kat rumah. Ada soalan tak apa-apa kat sini nak tanya sebelum kita bersurai? Tak ada. Okey. Alright. Jadi itu saja. Kita jumpa hari Jumaat pukul 4 petang eh. Okey. Masa 4 sampai 2? Pukul 4 sampai ke 5:30. Okey. Okey, assalamualaikum. Bye cikgu, bye cikgu. Okay. Bye cikgu. Sampailah balik cikgu. Cikgu yang palang saya. Kejap. Tak nampak. Okey. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam.